Okay. Oke, okay, ke sini. Oke, okay, op, pas. Oke. Okay. Kali ini kita akan mereview produk kulkas dua pintu tentunya, yang tipenya di AUKR 275 RBK. Dengan saya, Jerry, salah satu promotor dari Palembang tentunya. Oke, okay, kita dari tampilan, kita sudah disambut dengan pintu kacanya, atau bahasa gaulnya disebut dengan glass door juga. Dari sudut kiri saya, ini. Itu tertulis 12 tahun garansi waran ya, atau bisa dikatakan dengan garansi kompresor atau mesinnya 12 tahun ya. Sangat meyakinkan sekali ya, tentunya untuk sahabat aku jawabannya. Di pojok sebelah kanan saya sudah ditulis dengan inverter ya. Mungkin masyarakat aku sahabat Japan tentunya bertanya-tanya apa sih inverter itu? Inverter itu kalau makanannya sudah dingin itu wattnya bisa nurun, jadi otomatis ya. Itulah kita sangat rekomendasikan sekali bagi sahabat Aqua Japan membeli kulkas yang ada inverternya. Oke, itu tadi dari tampilan luarnya begini, sudah dua pintu ya. Boleh kita review untuk produk freezernya bagian atas. Kita buka tampilannya kayak gini. Oke ya, tampilannya kayak gini. Kita kalau untuk dua pintu di dua, tipe 275 RBK, dia sudah dilengkapi dengan pendinginannya atas sama bawah, atau bahasa gaulnya bisa disebut dengan multiplo ya. Dan juga kita sudah dilengkapi dengan twistnya juga, bisa diputar ya. Twist ini fungsinya kalau memang sahabat Aqua Japan pengen membuat jus pada siang-siang hari, sangat direkomendasikan sekali ya. Jadi twistnya sudah putar. Oke, okay. Itu yang bagian atas. Oke, okay, boleh mundur sedikit. Oke, okay, pas. Kita kalau review itu tadi freezernya bagian atas. Kita kalau review bagian bawah, boleh kita buka dari tampilannya. Kita sudah disambut dengan tentunya untuk makanan segarnya, chill room di bagian sini. Di bagian pintunya itu sudah dilengkapi dengan cosmetic box ya. Mungkin pelanggan bertanya-tanya apa sih cosmetic box? Cosmetic box itu kalau memang pelanggan mau nyimpan obat atau ASI juga ya, bisa. Jadi fungsinya baunya tidak berkecampur sama makanan yang ada di sini, minuman yang ada di sini. Pernah kejadian kemarin ada customer yang salah satunya unek-unek ya, bisa dikatakan gitu. Makanan atau minumannya bercampur rasanya bau obat kayak gitu. Tapi ini salah satu solusi kita di Aqua Japannya merekomendasikan sekali sangat untuk kosmetik box-nya ya. Jadi baunya tidak bercampur kemana-mana. Oke, satu lagi. Mungkin salah satu kelebihan di AUQR 275 RBK-nya. Itu sudah dilengkapi dengan vitamin filter. Boleh didekatkan. Oke. Fungsinya vitamin filter itu, misalkan pelanggan setia. Boleh di ini dikit. Oke. Fungsi vitamin filter itu, misalkan pelanggan setia dari pasar, beli sayur, beli buah-buahan ya. Di pasar itu takutnya ada ion-ion negatif. Itu bisa dibunuh hampir 99% dibunuh virusnya ya. Itu sangat-sangat direkomendasikan sekali untuk sahabat Aqua Japannya untuk membeli tipe 275 RBK-nya. Mungkin itu saja kita review kali ini dengan saya Jerry ya, di salah satu cabang kita di Palembang. Kalau memang bertanya-tanya nggak apa-apa, di komen di bawah ini. Mungkin itu saja review dari saya. Selamat berjumpa lagi.